Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya sedang bersama dengan Bapak Agus Thoyyib selaku Kakanwil Kemenkumham Provinsi Kalimantan Selatan dan juga Bapak Edi. Dan begini Pak, kita mau nanya tanggapan aja nih, gimana selama di Grenda Funky Hotel Banjarbaru, terutama pada masa setelah pandemi ini Pak, yeah. Gitu, gimana nih Pak? Jujur saya respect karena rasanya baru kali ini juga kantor wilayah menyelenggarakan kegiatan di hotel ya. Karena 3 bulan yang lalu atau 4 bulan yang lalu kita vakum dari kegiatan, dan itu setelah kita atau saya menyaksikan kegiatan ini yang sudah diatur dengan protokol kesehatan, pesertanya juga sudah bisa berjarak dengan masker dan ada pengecekan suhu, itu saya sangat mengapresiasi hal ini sangat baik ya. Jadi untuk juga bisa menarik instansi lain kalau mau berkegiatan di Hotel Dampak ini juga saya kira sudah memenuhi standar kesehatan baik. Yang baik sesuai protokol kesehatan di masa pandemi ini. Gimana, yang Pak? Juga menarik saya, siap. Makanannya juga enak gitu ya. Alhamdulillah. Jadi saya karena ini berturut-turut selama 3 hari saya juga menikmati sarapan dan pernah menikmati makan siang juga Pak ya. Jadi kalau di restoran gimana nih Pak pelayanannya, mungkin dari segi protokolnya begitu Pak? Saya kira baiklah, memadai untuk pelayanan, sangat baik. Dan ini kepala divisi administrasi juga pernah sama-sama makan di sini juga enak, jadi layak untuk diminati oleh kantor atau kementerian lain yang menyelenggarakan kegiatan di hotel ini. Baik Bapak, siap-siap. Terima kasih sekali Bapak Agus, sama-sama. Bapak Edi atas waktunya. Semoga bisa berkesempatan beracara lagi di sini Pak. Amin, baik. Terima kasih.